Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cik Nuzia Cik Ji dari Muzium Warisan Melayu. So, hari ni saya nak kongsi sedikit dekat semua pembaca-pembaca Infinity ni. So, hari ni saya nak kongsikan sikit tentang rumah Pahang, di mana rumah ini yang dibina pada tahun 1919 dan terletak di Kampung Kelola, Jalan Tok Pahang. Rumah ini merupakan rumah yang agak istimewa dari segi seni binanya. Pertamanya, kalau korang nampak dekat sini, dia punya kawasan ni dipanggil balai, di mana balai ini bertujuan untuk orang kata nak berhimpun bagi orang-orang kampung, kerana rumah ini dimiliki oleh Pengkulu Ismail. Selain daripada itu, rumah ini juga terdapatnya satu ruang di mana kita memanggilnya sebagai serambi. Tempat ni bertujuan untuk salah satunya adalah untuk kegunaan tetamu. Bila orang datang, dia akan singgah dekat sini dulu. So, dekat sini biasanya akan dihiasi dengan gambar-gambar semua, gambar-gambar family semua, dan baru dia orang akan ke dalam. Jika anda melihat di depan saya ni, terdapat satu bendul di mana bendul ini adalah bertujuan untuk keselamatan. Di mana apabila berlakunya sesuatu serangan, serangan tersebut akan menjadi agak perlahan kerana mereka perlu melangkah dulu. Sekarang saya berada di ruang utama di mana kita memanggilnya ruang ibu. Dan kalau anda dapat melihat di kawasan ni, kita tak ada bilik. Jika adanya sesuatu majlis, kita akan meletakkan sedikit tirai untuk sebagai penghangat. Anda melihat di bawah saya ini terdapat satu ruang di mana kita memanggil ruang ini adalah lantai jarang. Lantai jarang ini bertujuan untuk dua perkara. Yang pertamanya, jika ada kematian, so kawasan ini menjadi tempat untuk mandi mayat. Selain daripada itu, kita juga disediakan untuk kegunaan orang beranak. So jika ada orang yang beranak, family yang beranak, so dia akan duduk sinilah untuk semua kegunaan dia orang.